Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ada banyak aplikasi atau situs yang mengharuskan penggunanya untuk terhubung ke akun Google yang ada di HP. Dan biasanya karena banyaknya aplikasi dan situs yang terhubung tersebut, sehingga kadang kita lupa aplikasi apa saja yang telah kita gunakan dan terhubung ke akun Google. Oke, untuk mengetahui aplikasi atau situs apa saja yang terhubung ke akun Google kamu, silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, untuk melakukannya di sini bisa melalui Google Search ataupun melalui aplikasi Google. Ya, kalau misalnya aplikasi Google seperti ini tampilannya. Kemudian kalau misalnya melalui Google Search, tinggal kita klik saja ikon G yang ada di sebelah kiri ini. Ya, tampilannya sama ya. Kemudian di sini kita klik ikon akun yang ada di pojok kanan atas. Kemudian pada akun yang akan kita lihat, kita klik saja di sini kelola akun Google Anda. Oke. Berikutnya kita geser ke sebelah kiri, lalu pilih tab keamanan. Jika sudah, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan menemukan aplikasi pihak ketiga dengan akses akun. Kita klik saja di sini, kelola akses pihak ketiga. Berikutnya di sini kita akan temukan semua aplikasi yang terhubung ke akun Google kita. Seperti ini di HP saya ini untuk akun Google-nya terhubung ke Dropbox, TubeBuddy, dan beberapa situs atau aplikasi ya. Nah, di sini kalau kalian merasa untuk aplikasi atau situs yang kalian gunakan sudah tidak digunakan atau dirasa untuk aplikasi tersebut berisiko meretas akun Google kalian, maka silahkan putuskan saja. Misalnya saya sudah tidak menggunakan aplikasi Dropbox, maka tinggal kita klik saja, lalu pilih hapus akses. Nah, dengan menghapus akses tersebut, maka untuk aplikasi yang kalian gunakan tidak akan terhubung ke akun Google kalian lagi. Selanjutnya di sini kita pilih OK. Nah, sudah terputus, dan kalau misalnya ingin menambahkan lagi atau menghapus aplikasi lain, maka tinggal kita pilih seperti tadi. Oke teman-teman, itu dia trik singkat untuk mengetahui semua aplikasi yang ada di HP kalian yang terhubung ke akun Google. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.